Lady Gaga sukses mengejutkan para penggemarnya di konser residensi Las Vegas baru-baru ini. Pasalnya, pelantun I'll Never Love Again ini mendadak mengajak Lesti Kejora naik ke atas panggung untuk berduet membawakan lagu Shallow, soundtrack dari film A Star Is Born. Dari video yang beredar secara online, terlihat bahwa Lesti Kejora memang sengaja datang untuk menyaksikan konser Lady Gaga. Namun mendadak Lady Gaga memanggil Lesti Kejora yang berada di sisi panggung. Meski sempat enggan, penyanyi dangdut Lesti Kejora tersebut pun akhirnya naik ke atas panggung untuk memenuhi undangan Lady Gaga. Lady Gaga sendiri langsung memeluk Lesti Kejora usai sang pedangdut memenuhi panggilannya dan mengajaknya untuk berduet. Tentunya penampilan kejutan ini pun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para penggemar. Terlebih, sejak melangsungkan konser bertajuk Enigma ini, Lady Gaga belum pernah menggaet bintang tamu sebelumnya. Hello sendiri merupakan lagu yang ditulis oleh Lady Gaga bersama Mark Ronson, Andrew Wyatt, dan Anthony Rossomando. Lagu ini mendulang sukses besar dan tercatat berhasil menjadi jawara tangga lagu di puluhan negara. Tak hanya itu, lagu soundtrack ini juga sukses menjadi pemenang dalam sejumlah ajang penghargaan film bergengsi. Hello diketahui sudah memboyong piala Best Original Song dalam ajang Golden Globes Award dan Critics' Choice Award, meraih 4 nominasi di Grammy Award termasuk Record of the Year dan Song of the Year, serta nominasi Original Song di ajang Oscar 2019. Tak hanya itu, kebahagiaan tengah dirasakan Lesti Andriani atau akrab disapa Lesti Kejora di malam perilisan lagu terbarunya, Jauh dari Sempurna, yang konser perdana di Amerika. Pedangdut jebolan ajang pencarian bakat itu mendapatkan begitu banyak pujian. Viral di jagat maya sebuah video yang menampilkan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sebelumnya menggemparkan Indonesia atas kasus dirinya, kini terlihat akur dan bernyanyi bersama di Amerika dengan single terbarunya Jauh dari Sempurna, ini buktinya. Sebuah video yang diunggah akun Instagram @temansetia. Pada Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023, mendadak jadi sorotan netizen. Pasalnya video tersebut menampilkan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar yang terlihat akur dan kompak bersama menyanyikan lagu, Jauh dari Sempurna. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tulis akun Instagram tersebut. Dalam video tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sedang menggendong sang anak, Muhammad Fatih Leslar menyanyikan penggalan lirik, Jauh dari Sempurna. Jauh dari Sempurna. Kamu dong yang nyanyi, kata Rizky Billar. Jauh dari Sempurna, sahut Lesti dengan suara emasnya. Keduanya kemudian kompak mengatakan, anjay, di akhir lirik lagunya. Unggahan itu pun langsung menuai komentar netizen, banyak yang menilai bahwa pasangan itu terlalu banyak drama. Tak hanya itu, jika sekarang lo bertanya, siapa sih penyanyi Indonesia yang sukses di luar negeri? Jawabannya tentu Lesti Kejora. Lesti, begitu panggilan akrabnya ini, begitu terkenal di luar negeri, bahkan ada yang menyebut Lesti Kejora ini lebih tenar di luar daripada di Indonesia. Sekarang Lesti Kejora rencana akan didapuk menjadi juri Asia's Got Talent dan beberapa kali lagunya masuk ke chart Billboard.